Hai Agres Friends, di review kali ini kita sudah kedatangan laptop buatan dalam negeri pertama yang menggunakan prosesor AMD Ryzen. Karena menggunakan prosesor AMD Ryzen, sudah pasti laptop ini punya performa yang kenceng di kelasnya. Ditambah lagi, laptop ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan kita dari belajar, bekerja, bahkan bermain game ringan. Iya, laptop yang akan kita review kali ini adalah Axios ThinkBook 14X Series. Untuk seri laptop ini, Axios memberikan dua varian, ada yang Ryzen 5 dan juga Ryzen 3. Buat yang akan kita review kali ini adalah yang Ryzen 5. Kita mulai dari spesifikasinya dulu. Prosesornya menggunakan AMD Ryzen 5 3500U dengan max TDP 15W, 4 cores dan 8 threads. Grafik kartunya menggunakan AMD Radeon Vega 8 grafik. Storage-nya sebesar 256GB SSD NVMe yang memiliki kecepatan read 535 dan write 447. Dan tersedia satu slot lagi jika ingin menambahkannya. Untuk menambahkannya pun juga sudah dibuat mudah, karena sudah tersedia di bagian bawah laptop bagian untuk SSD-nya itu sendiri. Untuk RAM-nya sebesar 8GB single channel. Tersedia juga satu slot tambahan dengan maksimal kapasitas sebesar 16GB. Dan buat kalian yang ingin menambahkan RAM-nya, lebih baik dibawa ke service center Axios, karena jika kita lakukan sendiri bisa merusak garansinya. Untuk konektivitasnya sudah menggunakan Wi-Fi 5 dan Bluetooth 4. Oke, sekarang kita lihat nih bagian luar dari Axios ThinkBook R5 ini. Untuk dimensinya memiliki panjang 32,3 cm, lebar 22,5 cm, ketebalan 2 cm, dan berat sebesar 1,42 kg. Sesuai dengan namanya, ThinkBook, pastinya laptop ini dibuat ringan dan juga tipis. Ditambah lagi, bahan yang digunakan dari laptop ini masih plastik, jadi pastinya benar-benar ringan untuk kita bawa. Oke, lanjut ke bagian layarnya. Ukuran layarnya sebesar 14 inci dengan resolusi Full HD 1920x1080 pixel. Sudah menggunakan panel IPS dan tingkat kecerahannya mencapai 250 nits. Pastinya udah enak banget nih untuk dipakai buat main atau nonton, apalagi buat kalian yang suka nonton atau main rame-rame. Untuk bezel layar ini masih cukup besar. Di bagian atas terdapat webcam dengan resolusi 2MP dan di bagian bawahnya terdapat logo Axios. Untuk bagian keyboardnya dibuat full size dengan tombol yang besar dan key travel yang nyaman saat mengetikkan. Dan juga sudah ada tombol function, jadi kita bisa menggunakan shortcut untuk mempermudah kerja kita. Untuk speakernya berada di bawah kiri dan kanan laptop, jadinya hasil suaranya pasti sangat kencang dan juga enak. Sekarang kita lihat bagian kanan kirinya. Untuk di bagian kanan terdapat port USB 3.2 tipe A, audio combo jack dan micro SD card reader. Sedangkan di sebelah kirinya ada Kensington lock, DC in power, USB 3.2 tipe A, HDMI dan USB-C. Saatnya kita uji coba laptop ini. Uji coba yang pertama, kita menguji prosesornya menggunakan Cinebench R15 dan dilakukan 10 kali pengujian secara berurutan. Kondisi pertama, dalam tercolok charger dan mode baterai best performance, hasilnya maksimal 646, minimal 422 dan rata-rata 468. Kondisi kedua menggunakan baterai dan mode baterai di best performance. Hasilnya maksimal 473, minimal 383 dan rata-rata 422. Uji coba berikutnya, kami mencoba mengekspor video menggunakan Adobe Premiere Pro. Video yang digunakan ini memiliki durasi 5 menit dan akan diekspor ke resolusi 4K. Dan waktu yang dibutuhkan ternyata selama 12 menit 10 detik. Oke, kita lanjut ke uji gamenya. Game CSGO dengan settingan low mendapatkan FPS 80-110, sedangkan game Dota 2 dengan settingan fastest mendapatkan FPS 60-80. Dan uji coba yang terakhir, kami melihat daya tahan baterai laptop ini. Untuk terisi penuh, laptop ini memerlukan waktu selama 2 jam, dan kami coba memutar video berulang kali dengan brightness 50%, kondisi baterai di battery saver dan volume 25%, laptop ini mampu bertahan hingga 8 jam 23 menit. Demikian review Axios ThinkBook 14 R5 dari Agres ID. Laptop ini sangat memuaskan dipakai untuk kegiatan sehari-hari dari belajar, bekerja hingga bermain game ringan. Selain itu, laptop Axios ini juga memiliki keunggulan-keunggulan yang bisa membantu kinerja kita sehari-hari. Beratnya yang ringan, jadi kita tidak banyak keluhan saat membawa kemana-mana, portnya yang lengkap, yang mempermudah pekerjaan kita, dan daya tahan baterai yang panjang, dan pastinya didukung dengan prosesor AMD Ryzen, yang pastinya akan membuat pemakaian laptop ini menjadi aman dan sangat menyenangkan. Nah, keunggulan berikutnya, harga dari Axios ThinkBook 14 R5 ini adalah Rp6.999.000 untuk harga saat ini ya. Dengan harga yang nggak sampai 10 juta ini, kita bisa memakai laptop ini di segala kebutuhan kita.
Nah, buat kalian yang mau beli laptop ini langsung bisa hubungi customer service Agres ID di 0812-9700-9700 atau 0813-7070-5050. Saya juga membeli melalui marketplace Agres ID di Tokopedia, Shopee, JDID, atau Blibli. Nah, buat kalian yang penasaran dengan laptop ini, kalian bisa langsung kunjungi official store Agres ID di Mangga 2 Square, Harko Mangga 2, Mangga 2 Mall, Mall Ambassador, Pusat Grosir Cililitan, Bekasi Cyberpark, Depok Town Square, ITC BSD, Supermall Karawaci, Tang City Mall, atau Cibinong City Mall. Sekian dulu video kali ini, jangan lupa subscribe channel Agres ID dan follow Instagram agres.id.official untuk tahu info laptop terbaru. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video lainnya.